Halo guys, saat ini saya berada di Alpha Printing, tempat produksi kaos. Di sini saya sudah bertemu dengan pemilik Alpha Printing, dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Zendi Surahman atau dipanggil Vian. Memulai bisnis ini sejak tahun berapa? Saya memulai bisnis ini dari tahun 2018, awal tahun 2018. Terus bisa dijelaskan prosesnya gimana? Untuk proses, jadi pertama kali kita bikin desain dulu, desain seperti ini, misal contoh seperti ini. Nah, setelah desain selesai, kita potong di cutting dengan mesin ini. Nah, ini namanya mesin cutting stiker, mereknya Cameo 3. Habis setelah di cutting selesai, nanti ada proses peeling. Proses peeling itu adalah membuang yang tidak di cutting. Misal ini kan yang nanti di cutting cuma tulisan saja. Nanti yang nggak perlu nanti dibuang. Setelah itu kita akan coba ya langsung ya. Ini karena desainnya udah jadi, kita coba langsung cuttingnya. Ini tulisannya kenapa dibalik ya Mas? Ini dibalik karena apa? Yang dipotong itu bagian yang belakang. Nah, sedangkan nanti ketika nempel kan bagian hadapnya gini, yang bagian depan. Kalau ini nanti nggak dibalik, ketika naik tembak, tulisannya kebalik. Oke, langsung coba. Langsung coba saja. Oke, kita langsung coba saja. Pertama kita masukkan bahannya dulu ya. Ini namanya bahannya polyflex, polyflex PU. Itu kalau beli apa? Roll apa meter? Kalau beli itu meteran. Meteran, berapa itu? Per meternya sekitar 70 ribuan. 1 meter persegi. Iya. Ya, masih juga. Nah, ini ada penjepitnya, jadi kita pasang dulu di pas penjepitnya. Setelah itu kita masukkan rod. Kita kirim desainnya dulu dari sini ke sini. Jadi kita kirim dulu. Nah, ini mulai nih. Sudah mulai, Mas. Ini dia menyeting ketinggian pisau. Karena dia bisa pisaunya lebih dalam atau lebih pendek tergantung bahannya. Kalau ini kan bahannya tipis. Jadi dia lebih pendek dan lebih apa ya? Lebih pendek dan lebih tekanannya lebih sedikit. Kita ambil bahannya. Oke. Dari depan. Setelah itu, setelah di cutting, kita proses peeling. Peeling. Pakai apa? Pakai. Sebenarnya pakai tangan pun bisa. Tapi biasanya kita pakai bantuan. Pakai pinset. Buat bansam pinset ini untuk pilingnya. Kita kupas dulu bagian sampingnya. Kita kupas secara perlahan sampai desainnya terlihat.
2, 3. Setelah proses milling, ada proses apa lagi? Jadi setelah kita dipilling, ada proses nanti dipress di mesin ini. Sebelum dipress pun kita harus setting dulu di kaosnya. Ini contoh yang sudah jadi, yang sudah dipress ya. Ini contohnya. Terus langsung ya kita proses yang tadi ya, yang belakang tadi. Ini jadi kita setting dulu. Ini tadi yang sudah dipilling ini tadi. Ya, kita setting dulu di kaosnya. Setelah di setting selanjutnya apa gimana? Setelah kita setting di kaosnya, terus kita press. Nah, ini alat pressnya untuk harganya itu sekitar 2.500.000. Untuk settingannya nanti untuk ngepress ya, itu ada waktunya. Ini waktunya ini. Ini kita setting. Kalau kita ingin lebih lama, kita naikkan sesuai keinginan kita. Misal 50 detik. Ini detik ya, bukan menit ya. Ini detik. Kalau yang ini untuk suhu, untuk temperaturnya ini, suhu panasnya ini. Kalau kita ingin lebih panas lagi ya, ditambah aja panasnya. Itu satuan apa? 145. Satuannya untuk satuan suhunya derajat ya. Oke, ya. Udah panas belum? Setting. Ini karena medianya agak kurang rata karena disabunnya di bagian kerah, jadi kita harus kasih lambaran dulu biar agak rata. Ini biasanya kita kasih kertas bawahnya. Biar nanti rata. Untuk waktunya, untuk normalnya 40 detik saja. Untuk suhu 138-140 detik suhu, untuk suhu normal. Nah, kita press. Siap. Kita tunggu waktunya berjalan. Kalau nanti sudah selesai, ini akan bunyi suara alarm. Tiga tunggu dulu. Sambil menunggu, gimana cara pesannya? Untuk mau pesan atau mau order tanya-tanya juga boleh. Bisa langsung hubungi nomor WA ini. Berapa? 089 539. Sebentar ya, karena ini sudah selesai. Kagak dulu. Ini sudah selesai kita. Nomor WA 089 539 037 3792. Atau bisa kalau misal teman-teman punya Instagram, itu bisa kunjungi Alpha Printing. Gambarnya yang ini, tulisannya Alpha Printing seperti ini. Nanti di Instagram ada segala nomor WA, segala nomor. Jadi bisa tanya-tanya di situ juga, bisa DM, bisa apa komentar dan sebagainya, nanti akan dibalas nanti. Lalu jadi sudah selesai, sudah kita press. Selanjutnya kita lepas maskingnya. Ini namanya masking ini, yang putih-putih ini. Jadi kita lepas maskingnya ya.
bukan jadi. Nah, terus penutupnya loh. Oke, yang mau pesan silakan pesan. Oke, yang mau pesan silakan pesan. Tadi sudah dibilang silakan DM Instagram, bisa cek Instagram atau WA, telepon yang tadi sudah disebutkan. Dengan demikian, terima kasih telah menonton. Terima kasih.